Halo teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Tika. Jadi hari ini aku mau cobain ghost pepper. Ghost pepper ini kita temukan pada saat kita lagi ada di Indomaret. Tahu-tahu ada ghost pepper ini. Ghost pepper ini sepertinya kolaborasi dari Master Potato plus kurang tahu ini makanannya tulisannya dari Korea dan di bawahnya ada tulisan Daiba. Dan di sini kita cek dulu sudah ada logo halalnya. Ini ada logo halal ya. Di sini. Nama makanannya adalah ghost pepper. Dan di sini ada attention-nya. Jadi harus makan semuanya. Kemudian nanti seberapa kita bisa bertahan tanpa minum. Agak ngeri juga ya. Di sini ada ukuran kesuksesan. Jadi kalau misalnya kita bisa bertahan lebih dari 30 detik, itu namanya alien. 1 sampai 3 menit namanya superhuman. Kemudian 3 sampai 10 menit namanya ordinary human. Setelah 10 menit namanya MEH. Meh. Kurang tahu apa itu meh. Oke deh. Jujur nih sebenarnya aku agak worry karena aku nggak begitu suka pedas, tapi patut dicoba ya karena penasaran banget. Aku udah siapin juga susunya. Jadi aku udah siapin susunya ini. Kalau sewaktu-waktu aku harus minum, aku udah siapin. Sekarang aku mau makan, aku mau cobain. Teman-teman kalau udah buka jangan terlalu deket deh ya. Jadi kayak ada merica lada gitu ya, kurang tahu lah. Oke, jadi ini isinya full segini ya teman-teman. Ini seperti ini isinya. Kita coba keluarin ya. Nah, seperti ini. Keripiknya hitam. Ini masih ada lagi nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Enak loh. Asli ini rasanya enak banget. Enggak pedes tuh. Nggak beda sama sekali loh, beneran. Nah ini teman-teman, nah chip ketiga mulai kerasa pedasnya menggigit banget. Pedas banget tapi enak loh. Keripik keempat rasanya pedas banget. Kita lanjut. Pedas tapi bikin nagih sih enak. Yang dirasain sekarang mulai kerasa pedes banget, kemudian lidahnya itu kayak kalau kita makan cabai rawit, nah seperti itu rasanya. Lumayan apa ya, pedesnya gigit banget, enak tapi. Terus aku udah mulai keringetan nih, karena pedesnya udah kerasa banget, udah mulai kerasa. Oke, kita lanjut.
masih segini dan kayaknya nggak sanggup lagi karena ini pedes banget. Pedes banget. Jadi di lidah itu tuh kayak kebakar gitu. Terus ini udah mulai keringetan karena emang pedes banget. Jadi kayak nggak makan apa-apa, makan cabai rawit aja. Kita langsung makan kres kres kres. Jadi di situ di lidah itu kayak kebakar gitu. Cuma ini kalau buat orang Indonesia masih oke lah. Jadi kayak makan cabai rawit gitu. Ini bukan kayak bukan lada ya. Ini udah pedesnya cabai. Cuma ini tetap habis sih. Cuma nggak langsungan semuanya dihabisin itu nggak bisa. Nyerah deh. Maaf ya, nyerah. Pedes banget. Sampai ngembun semua ini. Nyerah. Jadi hari ini tantangan gagal ya teman-teman. Mohon maaf banget tantangannya gagal karena memang luar biasa pedesnya. Kalian bisa coba. Kalian bisa dapetin ini di Indomaret. Kalau Alfamart kurang tahu juga sih karena kebetulan pas kita ke sana kita lihatnya di Indomaret. Oke teman-teman, begitu dulu video kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa subscribe channel Almer Family.